Operasi tertumpu di tapak pembinaan menyedari kawasan mereka diserbu oleh pihak berkuasa. Pendatang asing cuba melarikan diri. Ada yang terjun ke dalam longkang dan ada yang cuba masuk ke kawasan perumahan berhampiran dengan memanjat pagar. Namun cubaan mereka gagal kerana kawasan ini sudah dikepung. Operasi bermula jam 11 malam tadi dilancarkan oleh pengarah penguatkuasa Immigration Selangor, Tarmizi Talib Ali dengan 56 anggota. Ops Ikra dilakukan susulan aduan awam yang bimbang mengenai lambakan parti di kawasan perumahan mereka. 227 pendatang asing telah diperiksa. 127 daripadanya didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah selain tinggal di negara ini melebihi masa. Mereka yang ditahan dari Bangladesh, Nepal, India, Myanmar, Vietnam dan Ghana dibawa ke lokap sementara Immigration di Shah Alam untuk tindakan.